sekarang kita berada Sunset Avenue, Lake Port Ekep. Jadi ini tepatnya di daerah danau ya, pinggir danau, tan danau, di daerah food court semua yang bisa menghadap ke danau. Menghadap ke danau, nanti akan saya lihat semua apa restorannya, apa kafe-kafenya bentuk gimana. Nanti Anda bisa lihat di TikTok juga ya, di TikTok saya The Tians. Nah, ini perumahan Perumahan Citra 8 ya. Citra 8 di Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat. Pokoknya Anda kalau mau kesini tinggal di Google Sunset Avenue, bisa langsung charging, bisa langsung nembak ke daerah sini. Nah, ini progresnya masih baru ya. Masih progres baru, masih tahap pembangunan semuanya. Nanti akan saya lihatkan semuanya bagaimana bentuk-bentuknya. Dan semua akan saya liput dan akan saya bagi-bagi di TikTok untuk lebih jelasnya. Jumpa lagi dengan saya. Ini berada di salah satu danau ya. Ini bukan laut, danau buatan. Ini berada di Jakarta Barat, tempatnya di daerah Citra 8. Sini ada restoran kecil ini. Nah, ini juga ada, ini ada dua lakeside. Nah, sama adik sama lakeside. Nah, di sana juga ada. Dan nanti akan kita bahas semuanya terpisah ya, menu apanya ya, resto-restonya. Dan tunggu selanjutnya gimana liputannya, apa saja yang bisa kita lihat di tempat ini ya. Untuk lapangan parkir sangat luas ya. Ini posisinya di kompleks perumahan tapi di bagian belakang ruko. Nah, Anda lihat ya. Nah, ini rukonya, kompleks perumahannya depan. Dan ini danau buatan. Nah, danau buatan ini baru ya. Nah, masih baru, tahun 2022. Jadi ini danau, dibilang danau resapan. Ya, parkir luas. Di sini juga bisa santai-santai. Dan sana juga bisa ada tempat-tempat jajanan-jajanan juga ya. Nah itu. Untuk lihat menunya atau resto-restonya, nanti kita akan kupas tuntas semuanya satu-satu, kafe ini dan kafe ini. Dan jangan lupa di add TikTok The Tians untuk lebih akurat semuanya saya infokan. Untuk kafe ini nanti kita bahas di TikTok ya, liputannya di TikTok bisa Anda lihat. Nah, bisa Anda lihat cara lengkap liputannya. Dan untuk kafe ini juga Anda bisa lihat di TikTok saya. Saya akan bahas semua secara lengkap. Jadi untuk kedua tempat ini saya recommended buat Anda untuk nikmatin dan cicipin. Nah, ini toiletnya ya, ini toiletnya. Dan bisa lihat ini tempat bermain anak-anak. Tempatnya tidak begitu panas karena rimbun, banyak pohon, adem. Nah, ini ada danau, yaitu Anda bisa lihat banyak foto-foto. Dan nah, ini pemainannya.
Dan ini hiasan-hiasan saya masih dibungkus ya. Masih dibungkus. Jadi kalau Anda makan di stand-stand daerah sini semuanya di daerah danau ini, nanti ada yang dapat voucher. Nah, Anda bisa tukarkan di stem masuk dengan bentuk dapat stem. Nah, stem itu nanti ada berbentuk barcode. Nah, barcode itu Anda tempelkan di pintu masuk. Nah, jadi Anda bisa bebas memainkan ini sama ini. Nah, gitu. Nah, ini dia pintu masuknya. Nah, tuh. Pintu masuk, nah ini. Jadi Anda bisa makan di tenan-tenan yang ada di danau ini. Jadi ini nama daerahnya Sunset View yang ada di Citra 8. Dia langsung masuk ke sini daerahnya. Jadi ini danau nya. Nah, untuk setiap tenan yang ada di sini, kalau Anda beli minuman-minuman atau makanan yang Anda bisa mendapatkan stem yang tadi juga apabila Anda belanja 200.000 ke atas. Nah, stempel yang tadi barcode-nya. Nah, ini Anda bisa dapatkan juga stem apabila Anda bisa mendapat belanja 200.000 ke atas untuk bisa pergunakan permainan ada di sana. Usah tepang ya. Karena tidak cukup bandara internasional Soekarno-Hatta. Oke. Yang bisa lihat itu kan bisa naik kapal-kapalan. Nah, naik kapal-kapalan. Nah, kita lihat ya. Nah, kita zoom. Nah. Ini bisa lihat sini. Jadi kalau Anda mau jogging track di sini, Anda letakkan mobil di sini. Nah, ini nanti ruko-ruko yang masih belum siap ya. Ruko-ruko yang masih belum siap. Sono. Nah, sana juga ada ruko-ruko tapi sudah siap. Kita lihat jualan-jualan yang ada di pinggir danau ini. Di sebagian-sebagian berbuka, sebagian masih tutup. Jadi ya. Di rumahnya ada liante, lokanto, wintermelon, terasa sama es jeruk. Es jeruk diapain? Es jeruk dipas. Ya, maksudnya dipas gitu aja? Iya. Pakai asli atau pakai jus? Asli. Pakai jus atau pakai apa? Air? Enggak, asli. Sirup, asli. Satu deh. Satu aja. Jadi pembayaran bisa QR ya, semua pakai QR. Ini bukanya dari jam berapa ya? Sampai jam 8 malam. 8 malam? Dari jam? Dari jam 7. 7 malam? 7 pagi? Nah, ini bakso goreng
ada juga minuman kalian. Dalam apa santai juga bisa. Nah ini bangunan tenan-tenan yang sudah jadi ya, storage-storage sudah jadi, rukunya kulihat-kulihat juga. Ini belum jadi sepanjang. Ini somai suka jadi. Tebu. Nah ini di ujungnya ya, di ujungnya kita berada di Sunset Avenue. Nah ya, anda lihat, nah ini tenan-tenan juga, ini kopi-kopi sama se-Indonesia. Untuk liputannya nanti anda bisa lihat ya di TikTok, bisa tampilkan semuanya. Jadi untuk setiap hari Anda bisa mendengarkan pesawat terbang ya, karena dekat sini Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Nah. Panas ya, masih terik, panas. Kalau di sini adem. Ini danau buatan ya. Jadi ini danau resapan. Apabila kalau misalnya terjadi banjir di kompleks perumahan ini, akan dialirkan semua hujan dialirkan di sini ke danau ini. Nah, ini kompleks perumahan Citra ya. Citra Garden 8. Di daerah Jakarta Barat. Ini paling ujung kita berada, dan sepanjang jalan ini parkir sepeda motor apa mobil. We'll be right back.
Oke, ini tampak malam ya, suasana di sunset. Nah, Citra 8. Nah, untuk liputan kuliner ini, tempat kafe ini, Poli, Anda bisa lihat di TikTok ya. Nah, mungkin Anda bisa lihat liputannya secara jelas dan secara lengkap. Beginilah kondisi malam di daerah ini. Nah, kita lihat, nah ada kopi.